tahu beton. Apa lagi gini lagi? Beton daging. Beton daging ya. Oke lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya lur Anna Mawon di channel Anna Mawon. Nah ini temani Mas Mas Ewa. Mas Malik apa Solik ini? Haram ya. Nah ini. Ini cara pembuatan beton daging lur. Nah, seperti ini lur. Keren ya lur. Kayak tahu bulat ini. Ini nah cara seperti ini. Pembuatan beton daging lur. Nah, ini. Terus dikasih kawat. Nah. Nah, itu ciptaannya pakai apa, Mas? Pakai pralon ya, Mas? Pakai pralon. Jadi pakai pralon, lur. Ini dipotong kecil seperti itu. Terus ini adonannya pakai semen ya, Mas? Ini pakai semen. Sama pasir ya? Enggak. Pasir dikit enggak? Pasir ya. Iya, ada pasirnya dikit, lur. Nah, ini seperti ini. Jadi kegunaannya beton daging ini buat ini apa? Pengganjal. Nah, ini ya buat pengganjal plat atau kolom atau balok lur. Biar apa ini besinya enggak kelihatan, biar ngangkat. Nah, ini. Seperti ini. Mungkin yang belum tahu. Nah, seperti inilah pembuatan beton daging. Kasih kawat biar ini kawatnya nanti buat iketan lur. Diket ke besi lur biar nempel. Mantap sekali. Cukup simpel sekali. Tapi kegunaannya ini cukup sangat bermanfaat sekali lor. Walaupun sangat kecil sekali ini. Beton daging sangat simpel sekali. Ini bersama ahlinya ya ini membuat ini. Malah dia guyu ini masnya ini. Nah ini ahlinya pembuatan beton daging. Jangan lupa lur, didoakan kami lur, doakan supaya kita sehat selalu lur. Diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang halal barokah lur. Karena kita memang kerjanya ini panas-panasan, hujan kehujanan, panas-panasan lur, terus biasa lawang proyek namanya. Dan dia mas, ya mas, dan dia, ini mas, mas Malik apa mas ini malah malu-malu lor, baru pertama mas video ini. Dan jangan lupa ya lor, dukungannya, jangan lupa di subscribe ya belum subscribe karena subscribe itu gratis. Di komen, di like, dibagikan ke dulur-dulur kabeh. Semoga semuanya pada tahu lor. Semoga videonya bermanfaat. Jadi seperti inilah pembuatan atau proses pembuatan beton daging. Sangat simpel sekali. Tapi yang belum tahu pasti susah juga lah. Emang kelihatannya simpel sekali. Nah, trap, nah itu dikasih itu. Cetakannya sangat simpel karena cuma pakai pralon. Alatnya cuma pakai itu cetok. Nah, itu dikasih kawat. Siap angkat. Udah jadi lur, simpel sekali lur. Simpel sekali pokoknya. Thank you.
Oke lor, itu tadi video singkat dari kami lor. Mungkin cukup singkat sekali videonya, tapi semoga bermanfaat buat kita semua lor. Jangan lupa dukungannya sekali lagi, yang belum subscribe, subscribe lor, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bagikan, like, komen, bagikan ke dulur-dulur kabeh. Terima kasih yang udah mau nonton video yang sangat sederhana sekali ini dari awal sampai akhir lor. Semoga diberi kebahagiaan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.